Pada game sebelumnya, para warrior telah melakukan perlawanan yang epik terhadap Warlord of Pandemic. Warrior harus menemukan 10 kota berisi vaksin yang tersebar dalam 100 kota. Namun, selain vaksin, terdapat pula kotak berisi virus yang berakibat berkurangnya poin yang didapatkan oleh para warriors. Warrior Agung, Warrior Dinar, Warrior Azar, dan Warrior Febri gagal mencetak skor tertinggi sehingga harus tersisi pada game tersebut. Selamat datang di babak final Be a Champion Battle of Inverno. The War of Six Warlocks. Warrior, Rio, Raul, Aldi, dan Wahyu gagal pada game Warlord of Corruption. Warrior Lutfi, Intan, Isma, Bergman, Faiz, Paleva, Purnita, dan Maki gagal pada game Warlock of Climate Change. Warrior Agung, Dinar, Azar, dan Febri gagal pada game Warlock of Pandemic. Dan sekarang, di sarang Warlock of Foolishness, para warriors yang sudah tersisih pada game sebelumnya akan berjuang di titik darah penghabisan melawan Warlock of Foolishness untuk bisa bangkit dan kembali bergabung dengan Wizard dan 4 warrior lainnya dan melaju ke babak selanjutnya. Kesan pertama saya memasuki event revival itu, saya cukup tegang, cukup takut, dan cukup gugup. Karena saya tidak mengetahui model soal materi apa yang akan saya hadapi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Skel Sembiring. Saya dari KPP Pratama Bintan. Senang sebenarnya ada revival, jadi pengen ngebuktiin dan pengen nggak ngebuat kesalahan lagi. Oh, kalau di babak revival, saya semangat sekali tentu. Dan itu jadi tantangan baru bagi saya. Selamat datang di alam kebodohan. Realm of Foolishness. Manusia sering terjebak dalam ego, kesombongan, dan nafsu mereka sendiri. Belenggu kebodohan mengikat mereka yang tidak ingin terus belajar dan memperbaiki diri. Akan ada 2 tahap permainan yang kalian harus lewati di Realm of Foolishness. Tahap pertama adalah True or False Fool. Kalian harus menjawab benar atau salah dari pertanyaan yang akan kami sebutkan. Setiap jawaban yang salah akan membuat kalian terjebak selamanya dalam Realm of Foolishness. Kami akan mencari 5 orang yang bisa bertahan dan melawan kebodohan untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Hahaha.
Belajarlah atau nikmati kebodohan bersamaku. Let the game begin. Salah satu organisasi internasional yang memiliki misi untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang, adalah United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, atau disingkat UNESCO. Benar atau salah? Angkat papan kalian! Pertanyaan pertama tadi kan tentang UNESCO, itu memang benar-benar saya tahu, mudah lah itu. Karena ya pendidikan kalau di PBB ya UNESCO gitu. Ya, saya hanya berdoa, semoga saya nggak pertama yang keluar sih, biar nggak malu-maluin amat. Jawabannya adalah benar. Rasanya malu banget sih, ditarik sendirian, yang lain masih bisa jawab. Saya nggak nyangka itu, babak revival adalah babak yang mempermalukan saya. Jadi pertanyaan pertama ini sebenarnya agak menjebak juga. Saya taunya UNESCO itu kan tentang misalnya heritage, kebudayaan. Nah di situ saya meragukan kepanjangan dari E. E itu saya pikir experience, eksperimen, pokoknya yang berhubungan dengan kebudayaan. Tapi saya juga nggak sempat kepikiran bahwa, oh iya ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti kan masih masuk education di situ. Quality of education merupakan SDGs nomor 4. Benar atau salah? Kalian. Wah, ini saya pede saya ini. Wah, ini menambah tim Bea Cukai ini masuk ke final ini. Jawabannya adalah benar. Ternyata di pertanyaan kedua udah nggak berhasil jawab, jadi ya udahlah, karena berangkatnya juga nothing tulus, jadi ya sampai di situ perjalanannya harus bisa nerima. Pendidikan itu ada di urutan yang keempat di SDGs. Sepengetahuan saya ya pendidikan kayaknya ada di tengah-tengah, bukan di nomor 4 dari 17 SDGs, tapi ternyata saya jawabnya salah dan ternyata itu pernyataannya itu benar gitu. Salah lagi. Kalah lagi. Untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, pemerintah mengeluarkan mandatory spending yang diatur dalam undang-undang. Salah satu bentuk mandatory spending yaitu alokasi dana pendidikan yang dikeluarkan sebesar 20% dari APBN. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 2. Benar atau salah? Angkat papan kalian. Jawabannya adalah salah. Saya salah di soal ketiga, Mbak. Yang soal pendidikan, anggarannya 20%, namun
pengenaan pasalnya itu ternyata pengecoh. Jadi saya terkecoh akan pertanyaan tersebut. Saya nggak rela sebenarnya. Salah lagi. Di babak revival saya gagal di soal ketiga. Nah sebenarnya juga ada salah strategi nih. Salah lagi. Saya juga terkecoh di pertanyaan ketiga, di mana saya terlalu fokus pada persentase anggaran 20%, yang itu benar. Tapi ternyata ada pengecohnya, yaitu di pasal dalam undang-undangnya. Saya minta maaf kepada panitia menyiapkan banyak soal. Saya cuma bisa ngerjakan tiga. Itu pun salah yang ketiga. Salah lagi. Sebenarnya saya sudah mendeklarasikan kekalahan di babak pandemik ya. Kalah lagi. Kau terjebak selamanya di realm of foolishness. Sebenarnya saya juga di babak revival itu tidak berharap banyak sebenarnya. Di soal pertama saya jawab benar, jawab kedua juga saya jawab benar dan tepat. Itulah. Di soal ketiga ini sepertinya agak tricky seperti itu. Jadi saya sebenarnya awalnya mau menjawab benar, namun saya ubah jawaban saya menjadi salah dari pernyataan dari soal tersebut. Dan apa yang terjadi? Ternyata semua peserta banyak yang salah dan menyisakan 5 peserta yang ada, sehingga bisa lanjut ke babak selanjutnya yang berupa esai. 5 warrior berhasil lolos dari stage pertama pada game Warlock of Foolishness. Warrior Maki, Warrior Konita, Warrior Febri, Warrior Dinar, dan Warrior Paleva akan melanjutkan ke stage berikutnya. Selamat, kalian telah melewati tahap pertama di Realm of Foolishness. Tantangan tidak semakin mudah, karena kebodohan kian hari akan mempersulit hidup manusia. Ini adalah tahap kedua yang kalian harus lewati di Realm of Foolishness. Tahap ini adalah Essay or Goodbye. Kalian akan melihat sebuah tayangan video tentang pendidikan. Dari tayangan tersebut, kalian hanya memiliki waktu 20 menit untuk menulis sebuah esai yang berisi 20 kalimat yang efektif dan berkualitas. Untuk membuktikan kalian tidak pantas di Realm of Foolishness. Hanya akan ada satu orang yang bisa lolos dari Realm of Foolishness melawan kebodohan yang membelenggu dan dapat bergabung kembali dengan para warrior lainnya. Maka belajarlah atau nikmati kebodohan bersamaku. Di babak ini, para warriors menyaksikan dan menyimak tayangan dari video TED Talk yang dipaparkan oleh Michael Sandel yang berjudul The Tyranny of Merit, yang dapat diakses di kanal YouTube TED. Dari tayangan tersebut, warriors diharapkan dapat mengelaborasi video dan bahan bacaan yang telah diberikan, sehingga berhasil menuliskan sebuah esai singkat yang efektif namun berkualitas. Di esai jujur stres karena tidak siap. Apalagi dapat materinya, terus dapat menyaksikan video segala macamnya. Sebenarnya stres karena tidak siap itu tadi, Mbak. Seperti itu. Bingung juga mau nulis apa, seperti itu. For your information nih, saya itu fans garis kerasnya COC, sekop-sekop. Jadi harapannya pengen gitu ngerasain gimana sih perasaan mereka yang ada di kompetisi itu. Ternyata di Kemenq bikin nih, beat champion, jadi ya seneng banget gitu. Apalagi saya udah lolos ke 20 besar. Pas tau lolos ke babak esai, pasti yang pertama tuh nggak nyangka banget.
Karena kan dari 16 orang yang mau revival, tibalah diambil 5 doang gitu, dan ternyata aku merupakan salah satunya. ...20 menit adalah waktu yang diberikan kepada para warriors untuk menuliskan sebuah esai berisi 20 kalimat dalam 2 paragraf dengan tema Educational Inequality and Meritocracy. Panitia telah memberikan bahan bacaan dan bahan tayangan berupa video TED yang berjudul The Tyranny of Merit. Dan dari bahan bacaan serta tayangan video tersebut, para warriors diminta untuk memberikan opini yang kritis dan komprehensif dalam esai mereka masing-masing. Setelah waktu 20 menit selesai, para warriors akan memaparkan secara singkat namun efektif terkait esai yang sudah ditulisnya. Pemaparan esai akan memperlihatkan sedalam apa pemahaman para warriors tentang topik esai yang telah mereka tulis tersebut. Di babak esai ya, selain teks yang kita baca, terus ada juga tontonan tayangannya, TED Talks ya, sebagai bahan esai kita, dan itu pun dalam bahasa Inggris ya. Nah, di situ udah banyak ya coret-coretan saya, pokok pikiran yang mau saya tulis ya, tapi ya walaupun begitu ya jadi ribet juga karena banyak pokok pikiran yang perlu saya tuliskan dalam esai. Kalau pas nulis esai, yang terlintas di pikiran itu pasti yang pertama, gimana caranya menerjemahkan ide-ide yang emang udah ada di kepala aku nih buat cuman jadi 2 paragraf aja. Dan dari 2 paragraf itu harus bisa nanti dipresentasiin dalam waktu 1 menit. Itu yang menurut aku cukup menantang, menantang banget karena agak susah ya, karena kita udah dapet input yang banyak, kita ingin mengeluarkan juga hal yang banyak tapi terbatas dengan waktu. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang kedua yang diberikan. Saya sudah mengupayakan pengetahuan apa yang saya bisa. Saya tuangkan dalam artikel, saya coba paparkan. Nah, pas nulis esai ya, apa yang terlintas di pikiran saya tuh ya apa yang saya coret-coret tadi di awal ya, dari teks maupun video yang kita tonton. Nah, di situ ya kebetulan tulisan saya jelek ya, apapun saya tulis aja dari pokok pikiran tersebut, sehingga saya kelupaan juga ternyata di soal perlu buat paragraf ya, 2 paragraf, ternyata saya akhirnya cuma buat 1 paragraf. Aku favoritin Mbak Konita, kenapa? Karena kebetulan aku bisa bilang yang paling deket sama aku di perjalanan BA Champion ini Mbak Konita. Wah, bakal seru nih kalau misalnya Mbak Konita bisa menang dan ketika dia itu masuknya dari babak revival. Mbak, aku yakin deh kamu pasti menang. Revival itu nyawa kedua ya buat kita, itu kami semangat banget nih. Tentu saja saya berharap bisa lanjut ya. Berharap bisa comeback ya, itu pasti ada, untuk bisa comeback join dengan 4 yang sudah di atas awan ya, tentu itu harapannya.
waktu kalian telah habis. Hentikan penulisan esai kalian. Para Warriors diberikan waktu 60 detik untuk memaparkan esai yang telah ditulis pada babak ini. Warrior pertama yang akan memaparkan esainya adalah Konita. Waktu Anda 60 detik dimulai dari sekarang. Pendidikan dan kemiskinan, lingkaran setan. Tidak salah bila pendidikan telah menjadi hak dasar seorang warga negara. Negara melalui program-programnya hadir berupaya mengentaskan kemiskinan struktural melalui perluasan akses ke pendidikan, baik dari alokasi 20% APBN, BOS, KIP. Namun, tidak salah juga bila kita berkata program-program tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran, lantaran aspek lainnya negara belum hadir. Misalnya, perluasan akses atau lowongan pekerjaan, UMR yang layak, dan aplikabilitas pendidikan tersebut ke sektor kerja formal. Di sisi lain, kesenjangan pun semakin lebar akibat kebijakan yang tidak menyasar permasalahan utama. Akibatnya, misalnya di kebijakan zonasi, kelas menengah semakin terhimpit. Namun kualitas pendidikan juga semakin menurun. Apa akibatnya? Akibatnya adalah pekerja yang berkualitas semakin sedikit pula. Dengan demikian, kebijakan di bidang pendidikan tidak dapat dilihat seolah-olah hanya berasal dan akan berdampak pada sektor pendidikan saja, namun juga berimpaksi pada sektor lainnya. Sehingga kebijakan yang diambil seharusnya jelas. Waktu kalian telah habis. Warrior kedua yang akan memaparkan esainya adalah Febri. Waktu Anda 60 detik dimulai dari sekarang. Politik di Indonesia menyebabkan banyak peraturan membuat demokrasi, kebijakan di Indonesia tidak sesimpel di negara maju. Khususnya pendidikan di Indonesia menjadi bisnis politik dengan kebijakan yang terus berubah, padahal kita bisa mencontoh negara maju. Dan hal ini bisa menjadi hal yang bisa kita perhatikan. Pendidikan ekonomi rendah banyak juga menyebabkan anak-anak itu lebih menjadi tulang punggung keluarga daripada bersekolah. Hingga hari ini menjadi anak-anak khususnya di daerah terpencil, mereka harus memiliki takdir untuk lebih bekerja lebih keras daripada untuk mengumumkan pendidikan mereka. Sehingga akhirnya juga ada polemik seperti si kaya dan si miskin, yang dimana mereka terjadi ketimpangan antara pendidikan mereka, yang hal ini menyebabkan si kaya makin kaya dan semakin miskin. Yang hal ini menyebabkan bahwa perlunya peran penting pemerintah agar mereka lebih mencanangkan program yang bagus untuk anak-anak masyarakat di Indonesia, sehingga sesuai dengan amanat undang-undang yang kita capai, yaitu hingga pendidikan lebih baik ke depannya. Waktu kalian telah habis. Warrior ketiga yang akan memaparkan esainya adalah Paleva. Waktu Anda 60 detik dimulai dari sekarang. Kemiskinan struktural adalah hal yang tidak bisa kita kesampingkan, terus kita entaskan bersama. Pendidikan adalah solusinya. Melalui pendidikan kita bisa meningkatkan taraf kesejahteraan kita. Namun, kita tidak bisa berkata bahwa dengan sekolah saya pasti akan kaya. Tidak, kita ubah paradigma itu. Kesuksesan bisa juga berupa kebahagiaan. Kita bahagia punya persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan yang sangat bernilai. APBN setiap tahunnya dialokasikan 20% melalui belanja, transfer ke daerah, serta pembentukan endowment fund LPDP untuk memberikan kesempatan bagi anak bangsa untuk meraih cita-citanya. Jadi kemiskinan adalah pilihan. Anda ingin keluar atau tetap berada di lingkaran setan itu. Ibu Menteri Keuangan dalam kesempatan di Kemenkyu mengajar ke-9 kepada anak SMA atau Tanjung Pandang menyampaikan bahwa terkadang kita menghadapi pilihan yang sulit, tetapi pilihlah dengan hati nurani meskipun itu tidak populer sama sekali. Warrior keempat yang akan memaparkan esainya adalah Dinar. Waktu Anda 60 detik dimulai dari sekarang. Sistem meritokrasi dalam pendidikan masih kurang ideal. Hal tersebut disebabkan kesenjangan yang masih lebar sehingga kesempatan yang sama belum bisa didapatkan atau diakses oleh semua orang. Upaya pemerintah yang telah dilaksanakan juga belum memberikan hasil yang maksimal.
Program peningkatan akses pendidikan perlu lebih ditajamkan dan harus lebih tetap tepat sasaran. Selain itu, diperlukan pula pengentasan kemiskinan dari sisi yang lain, seperti peningkatan upah minimum dan menyamakan standar antar sekolah di Indonesia. Negara perlu hadir untuk mewujudkan sistem meritokrasi yang lebih ideal, karena pendidikan adalah hak setiap bangsa. Jika masalah ini tidak segera dituntaskan, akan menjadi lingkaran setan yang sulit untuk dipecahkan. Orang miskin tidak bisa sekolah, sehingga tetap miskin, dan tidak bisa sekolah lagi. Ekonomi pun tidak bisa tumbuh dengan optimal. Terakhir, investasi di pendidikan dan meritokrasi yang ideal tetap harus diusahakan. Warrior kelima yang akan memaparkan esainya adalah Maki. Waktu Anda 60 detik dimulai dari sekarang. Pendidikan merupakan komponen penting dalam memajukan bangsa. Seseorang dapat mengetahui pendidikan itu layak atau tidak dengan cara berpendidikan itu sendiri. Orang tua yang mengirim anak-anaknya ke sekolah swasta maupun internasional, mereka mengirimkan anak-anaknya tersebut bukan karena tidak percaya dengan pendidikan di sekolah negeri, namun mereka karena mereka sudah melakukan pendidikan itu sendiri di sekolah negeri, makanya mereka menurut saya faktor terpenting dalam memajukan pendidikan di Indonesia adalah dengan mendidik guru dan memberikan upah yang layak. Waktu kalian telah habis. Pada babak esai ini, terdapat tim juri yang akan melakukan penilaian secara langsung. Tim juri adalah Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, Widya Iswara, dan tim Be a Champion. Tim juri akan memberikan nilai dan memilih satu peserta pemilik esai terbaik untuk berhak ikut ke game berikutnya. Pesertanya ada 5 ini ya, Konita. Konita ini rasanya dia melihat dengan sangat cermat apa-apa yang ada di lingkungan Konita sendiri nih. Atau sebetulnya di seluruh Indonesia ya, karena dia bicara tentang zonasi, tentang kurikulum. Ah, ini menarik karena ini memang yang menjadi isu saat ini ya. Sebagian orang tua pada bingung dengan masalah zonasi. Dan Konita dengan sangat tepat melihat itu sebagai sebuah poin yang perlu diperbaiki. Keren. Kalau Febri ini rasanya kayaknya dia pengamat politik ini. Semuanya diomongin dari dampak politik terhadap ketimpangan pendidikan. Menarik sih. Tetapi mungkin bisa lebih menarik lagi ketika ada opini-opini yang lebih membumi. Paleva. Wah, Paleva ini seorang filsuf kayaknya ya. Bicaranya tentang paradigma kesuksesan. Wah, menarik. Karena memang kita harus shifting dari kesuksesan harta menjadi kesuksesan akhirat dan yang lainnya. Kalau Dinar, wah Dinar ini kelihatannya tulisannya bagus. Dan pemahamannya bagus. Mungkin pemahaman itu sejalan dengan tulisan ya, seperti yang Dinar tulis. Saya tidak tahu ini. Tetapi sayangnya saya tidak menemukan apa yang menjadi poin-poin untuk dikritisi dan opini yang diberikan oleh Dinar. Maki. Kelihatannya ibunya seorang guru. Wah, karena sangat memperhatikan kesejahteraan dan kapasitas untuk guru. Nah, tetapi betul juga sih. Karena selama ini memang kita bingung dengan bagaimana program-program yang kita berikan untuk mensejahterakan guru dan juga meningkatkan kapasitas guru sehingga pendidikan kita menjadi semakin baik. Apa ini? Kenapa ini? Kenapa aku hancur? Siapa yang berani menghancurkanku? Satu orang warriors berhasil menghancurkan markas Warlord of Foolishness. Siapa dia? Saksikan
di Be a Champion episode selanjutnya.